Empat tersangka kasus penjambretan di dua lokasi yang berbeda diamankan Satreskrim Polres Ngawi. Lokasi pertama yakni korban seorang nenek yang diambil paksa perhiasan kalung di Desa Krompol, Kecamatan Beringin, dengan tersangka HG, 38 tahun, warga Desa Dimong, Kecamatan Kabupaten Madiun, dan YAB, 31 tahun, warga Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Sedangkan lokasi kedua di Desa Pakah, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi. Korban seorang perempuan yang kendaraannya dipepet dan dirampas barang bawaannya, yakni tas berisi laptop dan juga HP serta dompet. Dengan tersangka TK, 21 tahun, warga Desa Ringin Anom, Sragen, dan PF, warga Desa Jenggrik, Kedawung, Sragen. Kapolres Ngawi, AKBP, Dwi Asi Wiat Putra mengaku para tersangka mencari korban perempuan dan lansia. Hal ini karena mereka tidak akan melawan. Menurutnya, bahkan keempat tersangka merupakan residivis kasus yang sama. Bahkan tersangka HG juga baru keluar dari lapas Madiun. Tersangka juga diambil tindakan tegas dengan dilumpuhkan kakinya karena berusaha melarikan diri saat ditangkap. Terungkapnya karena pertama informasi dari masyarakat, kemudian kerjasama dari Polres Satreskrim Polres Ngawi bersama Polres Sragen. Ya, modusnya yang LP pertama adalah mencari orang yang sudah tua, kemudian ditanyakan alamat dan langsung mengambil emas kalung secara paksa, dan dilakukan sudah 6 TKP, 3 di Ngawi, 2 di Madiun, 1 di Magetan. Semuanya residivis. Yang 2 residivis dari Madiun, 2 residivis dari Sragen. LP kedua yang Mantingan dengan cara memepet perempuan yang mengendarai motor pada malam hari, kemudian diambil barang bukti, barangnya berupa laptop, handphone, dan tas. Apa dilakukan tindakan terukur? Kalau yang pertama sudah dilakukan upaya tegas terukur karena tersangka mencoba untuk melarikan diri. Ancaman 7 tahun karena dikenakan pasal 365 KUHP. Akibat perbuatannya, keempat tersangka harus mendekam di balik jeruji besi Polres Ngawi. Mereka dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV.